bersuka cita sekali lagi berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Syukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya telah bermasuk bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu atas seluruh bumi. Engkau ditinggikan, dimuliakan atas tempat ini Tuhan. Kami mau bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Oh ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan. Oh nama kami bagimu Tuhan. Oh ya Tuhan, Tuhan kami,
kami nantikan hadirat-Mu. Berjalan ya Roh Kudus. Mari kita bangkit beri bersama sembahnya Yesus Yesus. Oh Yesus Yesus, kau berarti bagiku. Yesus Yesus, kau Bye.
lagi buat hidup kami Tuhan. Dengan segala-galanya buat hidup kami Tuhan. Sekalipun dagingku habis lenyap, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Kasih-Mu besar buat kami Tuhan, kasih-Mu besar. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu. Oh, takkan pernah habis. Yes, Lord, yes, amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan tepuk tangan bagi dia. Oh, sungguh manis Engkau Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan sungguh berlimpah. Amin. Yes, Lord. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur. Amen. Hallelujah.
takkan habis. Hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu. Mari kita pegang dada kita masing-masing, dan mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ajaib kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, yang sudah menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, kami hampiri Engkau, kuduskan kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, bawa kami untuk masuk lebih dalam di dalam hadirat-Mu dan di dalam kasih-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami di dalam kasih-Mu Tuhan, dalam dekapan-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan, curahkan damai sejahtera-Mu atas hidup kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami juga hamba-hamba-Mu yang siap untuk melayani melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, karena kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan Tuhan. Karena itu sempurnakan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ini semua. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku terukir namaku di matamu. Terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkan dan aku terjatuh, tak pernah memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasihmu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan
sejenak kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Roti yang ada di tangan kanan saudara dan anggur di tangan kirimu adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita sekalian. Itu adalah berbicara tentang pengorbanan. Pengorbanan Kristus didasarkan oleh kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak-Nya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada-Nya tidak akan binasa. Firman Tuhan berkata bahwa kasih itu melenyapkan segala ketakutan. Karena di dalam kasih tidak ada dusta, tidak ada kebohongan. Yang ada adalah kepastian. Karena itu Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Dia berkata seperti ini, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan-Nya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan-Nya pada akhir zaman. Karena itu di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39, Rasul Paulus menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Yesus itu dengan berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam kasih ada kepastian, dalam kasih ada perlindungan. Karena itu kasih melenyapkan segala ketakutan. Jangan takut saudara, saudara dikasihi, saudara dilindungi, saudara dibela. Karena kita semua adalah umat pilihan-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Dengan hati yang mengucap syukur, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Korban-Nya menyatakan kasih-Nya yang ajaib atas kehidupan kita. Dan kasih itu melenyapkan segala ketakutan. Karena itu ucapkan syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas-Nya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini dengan tangan kanan kita melebihi kepala kita masing-masing. Cawan ini adalah lambang dari perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perjanjian baru itu berkata bahwa saudara dan saya dahulu bukan umat, tetapi oleh karena Kristus. Maka kita bukan hanya disebut sebagai umat Allah, tetapi kita juga adalah anak-anak Allah. Dan hubungan kita dengan Tuhan diikat di dalam sebuah perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Kristus yang kekal. Karena itu Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara dan saya. Tuhan akan selalu mengenali siapa umat kepunyaannya. Karena itu ucapkan syukur untuk perjanjian baru, untuk darah Kristus yang ditumpahkan memeteraikannya. Haleluya. Dan dengarkan juga firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan di hadapan Dia. Sembah Dia. Katakan, bagimu Tuhan segala pujian. Haleluya. Amen. Segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib Tuhan. Sungguh berharga Engkau bagimu Tuhan. Segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib Tuhan. Sungguh berharga umat-Mu dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Segala roh ketakutan kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau tidak berhak atas umat-umat kepunyaan Allah ini. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan berada di pihak kami, dan kami dibuat menjadi lebih daripada para pemenang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yang saat ini diteror oleh sakit penyakit pun, kami patahkan segala teror itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang menghadapi jalan buntu, percayalah, Tuhan adalah pembelamu. Tuhan adalah pembelamu. Dia yang akan buka jalan di dalam kehidupanmu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ini semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Lebih meriah lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Shalom, saya percaya hari ini Anda mendapat kemenangan yang baru. Kita sudah menerima perjamuan kudus. Dan yakinlah bahwa Allah tidak pernah melupakan setiap umat pilihannya. Saya juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudaraku yang menyaksikan via live streaming dimanapun Anda berada. Yakinlah dan percaya, renungkanlah firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu akan ada jawaban-jawaban kemenangan yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Baik Bapak Ibu, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, saya ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudaraku yang baru pertama kali hadir di ibadah kedua GMS Surabaya Barat.
Kalau tidak keberatan, bolehkah Bapak Ibu mengangkat tangan dari tempat Bapak Ibu duduk pada pagi hari ini, pada siang hari ini? Dan kalau itu memang ada, saya minta dengan hormat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bisa bangkit berdiri. Yang baru pertama kali hadir, saya tidak kelihatan dari sini, saya percaya pasti ada. Dan untuk Bapak Ibu yang ada di kanan kiri, saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir, kita ucapkan welcome home kepada mereka. 3, 2, 1, welcome home. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu tadi yang baru pertama kali hadir, nanti Anda menerima welcome card. Pastikan welcome card itu nanti setelah doa berkat Anda bawa ke welcome lounge yang ada di belakang sana. Karena kami dari Gereja Mawar Sharon, kami rindu untuk menjadi bagian di dalam keluarga Anda, dan kami rindu Anda juga bertumbuh di tempat kami. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan dan sangat perlu diperhatikan, etika bersalaman. Jadi kami peduli dengan kesehatan bersama. Dan tanpa mengurangi rasa hormat dan kekeluargaan, kami menghimbau kepada jemaat semua sekalian agar seminim mungkin melakukan kontak fisik atau bersalaman. Jadi mari saya undang sama-sama bangkit berdiri, kita akan praktekkan bagaimana kita menyampaikan salam kepada orang-orang di kanan kiri kita. Mari silakan bangkit berdiri, Anda boleh taruh tangan kanan Anda di dada kiri begini, lalu sambil bungkuk sedikit, sambil tersenyum katakan shalom kepada mereka. Ayo mari sama-sama kita praktekkan, shalom, shalom. Tepuk tangan yang luar biasa buat nama Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Jadi mohon diperhatikan demi kebersamaan kita. Dan sekarang mari kita berdoa untuk persembahan kita. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kami bisa beribadah. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kami bisa bersama-sama dengan keluarga hadir di rumah-Mu ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini, sebagai ketaatan kami, sebagai tanda kasih kami Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Raja kami, kami akan lakukan itu dengan sukacita. Inilah persembahan kami, haleluya, amen. Untuk menyambut perayaan Paskah, Bukit Doa Immanuel akan mengadakan lomba dengan tema Easter Color pada tanggal 10 April pukul 9 pagi di BDI Prigen. Bagi putra-putri Anda yang duduk di kelas 1 sampai 3 dapat mendaftarkan diri dengan biaya Rp50.000 di nomor 031-6000-7000 extension 1216 atau 1217 atau melalui 0822-3326-0008. Connecting Time CGC bersama Pastor Philip Mantova. Selasa 10 Maret 2020 jam 7 malam di SCC PTC. Ajak semua member CG dan jiwa-jiwa baru untuk datang bersama-sama mengalami Tuhan di tempat ini. Alami hadirat dan kuasanya yang memulihkan hidup Anda di Retret Doa Push 20. Tanggal 24 sampai 25 April 2020 di BDI Prigen. Mari ajak rekan, saudara, dan kerabat Anda dalam acara ini. Daftarkan diri Anda segera di booth push setelah ibadah. Ibadah MS Lumen akan diadakan hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 jam 10.30 pagi di SCC PTC. Minggu depan, Pastor Philip Mantova akan berkhotbah dari Kitab Wahyu. Jemaat dihimbau untuk membaca Wahyu pasal 5-8. Dan membawa jiwa-jiwa serta berpuasa setiap hari Jumat untuk keselamatan keluarga. Akan ada altar call bagi keluarga Anda yang belum diselamatkan. Mari peduli menjaga kebersihan kesehatan bersama dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, gunakan masker bila sakit, konsumsi gizi seimbang, perbanyak buah dan sayuran, rajin olahraga dan istirahat cukup. Bila batuk, flu, dan sesak nafas, segera ke dokter atau rumah sakit. Bangkit berdiri bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ini kami, ini hati kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap buat Allah yang besar, bawa hatimu menyembah Dia. Haleluya. Kiarana bayaso, kiarana boshandara berde, kiarana boshandere. Haleluya. Haleluya. Kiarana boshandara. Kami haus dan lapar akan Engkau, kami menyembah-Mu.
Kiana nama Shando. Mari semua angkat suaramu dan sembah Dia. Agungkan Tuhan. Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Semua angkat tanganmu, sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Mari katakan ini, sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu, kehendakmu kerjakanlah dalamku. Mari katakan sekali lagi, sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Amin. Sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku. Mari katakan ini, biar kehendakmu kerjakan. Sekali lagi, mari semua angkat tanganmu. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Katakan, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Tahankan hidupku. Mari katakan, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Haleluya, haleluya. Ini doa kami, Tuhan, biar kerjakan kehendakmu di dalam hidup kami. Ajari kami untuk tidak mempertahankan hidup kami. Kami belajar buat mati, buat diri kami sendiri, supaya kehendak Allah hidup dalam hidup kami. Dan kehidupan kami adalah kehidupan yang terus menyenangkan Tuhan.
Ajari jemaat ini untuk mengalami percepatan di dalam perubahan hidup. Oleh karena nilai kerajaan Allah yang ditanam dalam hidup kami. Kami mau menghidupinya ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan siang ini kami boleh bertemu dengan firman-Mu yang membuat kami bersuka cita. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali.